Halo, selamat petang semua. Apa kabar? Semoga sihat-sihat hari ini. Kalau kita sangat sibuk dengan tugasan harian, terutama bagi kita yang YouTuber ataupun content creator yang sangat sibuk ataupun half time pula, separuh masa buat content, apa kita boleh buat? Kalau kita betul-betul sangat sibuk, jadi kita tak nak rating kita turun, apa kita boleh buat? Jadi saya akan bagi tips dan contoh konten ataupun video yang boleh kita buat. Okey, langsung daripada Janggut Tebal Puluh, teruskan menonton. Apa kita boleh buat apa kita boleh buat kalau konten kita tak ada hari tu, ataupun apa kita boleh buat kalau kita sangat sibuk dengan tugasan harian, apa kita kena buat kalau kita punya tugasan hakiki terlalu sibuk sangat dan kita tak ada apa-apa nak di-share? Adakah kita biarkan saja untuk beberapa hari kemudian kita baru buat konten? Apa pendapat rakan-rakan semua? Apa pendapat rakan-rakan semua? Adakah anda terus senyap atau anda terus juga membuat konten, berkongsi sesuatu dengan rakan-rakan anda di YouTube? Adakah content creator yang bertugas sepenuh masa ini tidak dapat membahagikan masa mereka, kerja, keluarga ataupun macam mana? Silakan rakan-rakan bagi komen di bawah, apa pendapat anda tentang pertanyaan-pertanyaan Janggut ini? Adakah kita buat konten yang ringkas seperti menyapa ataupun memberi salam kepada rakan-rakan ataupun bagaimana? Mari kita nantikan klip seterusnya. Apa-apa hal kita bincang kemudian. Kita makan dulu. Selamat tengah hari semua. Okay, bye. #Janggut40 #MariWithLove